Ya, ya. Ya, ya. Kemarin yang sempat beserta namanya oleh Akademi Tiga Naga pernah berseragam sempat ada dalam radar kata pelatih kepala Sintayong guna mempersiapkan tim U20 ketika itu. Ini dia Sandika sama-sama Gretung Lu. Andai kata bisa juara, kenapa harus runner up?
Kalaulah rindu menyakitkan, tentu saja pertemuan obatnya. Kalau prestasi didambakan, maskot Kupai adalah tentu saja penawarnya. Siapa yang akan pulang membawa maskot besar Kupai? Damai Rayana, pemain yang sudah dapat dipastikan keluar sebagai top skor. Sasan tim gol, 17 gol sudah tercatat sebagai turnya. Siapa yang akan pulang membawa maskot besar Kupai? Dan juga karena saya pakai parfum dari Aurel Parfum, benar-benar wangi sepanjang hari. Dan juga karena saya saudara Fadau, pemain kelahiran Bangka Belitung, sempat berseragam PS-PS Pekanbaru. Sama-sama kita tunggu terakhir penonton bersama RAS FC HGS Cup Surau Gading. Ini dia sang Alta Vitano Kapten Fadau. Ini dia sang Alta Vitano Kapten Fadau. Baiklah, bersepeda dengan tadi juga nanti saudara. Kalaulah ada juga perpisahan, tentu saja sebagai laga pamungkas pada Serani Gelanggang pun resmi ditutup oleh Bapak Wakil Bupati Rokan Hulu dan membawa banyak cerita best moment menjadi kenangan kita bersama di Open Turnamen Kupai. Selamat sukses Fauzi. Di Open Turnamen Kupai, selamat datang. Salam hormat. Kameramen terbaiknya di deh. Pak Arlizan juga bisa juga hadir dengan gagahnya, dengan seragam lorong. Terlebih di depannya adalah orang pria dan badan besar, adalah Bung Andi Luben. Kepala Terminal Ujung Batu ini. Baiklah, saudara, ini dia. Saudara, sama-sama kita tunggu. Ari, sukses. Ini dia, saudara. Yogi Balak Sanatera. Sementara sama-sama kita tunggu Adi Kohan, striker bertubuh kental namun punya pergerakan yang mumpuni. Bola diluruskan, jalannya sudah sampai ke lapangan Merdeka Bangkinang dari Lapangan Gemarang Desa Lubuk Bendahara, menemani penonton setia kita sembari menyaksikan laga, menikmati. Baiklah saudara, Hendra Ica, Suhendra Ica, Suhendra, ini dia. Ini aja, Pak.
keluar dari lubang jarum mengambil best moment. Andai kata bisa juara, kenapa harus menangkan? Sama-sama kita tunggu sementara Algojo PS Lumen Next Algojo Plus adalah Iqbal. Sama-sama kita tunggu Iqbal saudara dari PS Lumen tercatat sebagai pemain FC Mazuma FC. Kalas FC sempat juga merasakan jasa pemain Iqbal. Ini dia. Lionel Messi pernah gagal top skor sepanjang masa tim nasional. Bambang Pamungkas pun pernah gagal. Apakah pemain dari PS AHS? Sama-sama kita tunggu saudara.